Halo kawan-kawan, balik lagi dengan Newbie, bareng Thomas lagi di sini. Kali ini kita bakal nyobain Cherish OS ya di Redmi Note 5. Sebenarnya ROM ini udah saya install 3 hari yang lalu, cuman karena saya sakit jadi nggak bisa langsung di review. Untuk tampilan tentang ponselnya ini mirip banget sama kayak MUI, dan ini api Android, ROM ini udah Android 11. Tanpa berlama-lama lagi, kita coba aja langsung dari bootingnya. Wow, benar-benar mengejutkan. 27 detik coy, untuk hidupinya aja. Itu cepat sekali. Untuk Android 11, wah. Berikutnya kita akan ngecek penggunaan baterainya dari 3 hari yang lalu. Itu keadaan standby, tapi cuman apa ya? Cuman jambung ke WiFi aja. Untuk kartu belum dimasukkan. Ya, pertama kali install ROM ini cukup awet sih, dan di sini saya udah install Genshin Impact. Untuk kamera ya, ini kameranya Gcam ya, versi Garnet apa gitu, Garnet Nesco NS2. Dan di sini juga ada YouTube fans, dan yang paling saya suka ini Xiaomi Part. Jadi di Xiaomi Part ini pertama kali saya lihat di Corpus OS, di sini bisa ngatur CPU, suara dan lain-lain, cukup membantu kalau yang ngerti. Sekarang kita coba ujian tutunya, apakah lebih tinggi atau lebih rendah. Oke, dapat 134.000, masih di bawah Nusantara Android sih. Tapi di sini juga ada pengecualiannya tuh, karena di situ ada tulisannya paket ini tidak bisa di-load. Kenapa tidak bisa? Dan sisa penyimpanannya juga kena Genshin Impact ya, jadi agak penuh. Oke, kita coba aja tes nge-game. Ya, sebelum itu ini adalah hasil dari ujian tutunji trolling yang saya lakukan setelah nginstall HP ini ya. Jadi ini 3 hari yang lalu di ane uji trollingnya, dan tidak terlalu buruk, masih minnya dapat 104, dan rata-ratanya itu 112, dan paling tinggi 125. Jadi nggak banyak trolling. Sebenarnya saya mau nyoba Genshin Impact tadi, tapi ada update hari ini dan gak bisa saya install lagi karena memorinya HP ini cukup kecil dan akan penuh kalau dipaksa install. Jadi kita coba aja game yang bisa aja ya. Sebenarnya pertama kali main SpongeBob ini kita dapat grafik ultra dengan semua rata kanan 60 fps, tapi itu berat banget. Jadi sini saya pakai medium aja, dan di sini medium pun kurang enak, belum begitu lancar ya. Oke, ada delay, bisa kamu lihat sendiri dalam video. Kita bakal coba aja ke ladang ubur-ubur kayak mana lagi. Ini di ladang ubur-ubur, dan gerakannya kayak patah gitu, ngeframe. Kayaknya nggak bisa pakai grafikan medium di sini. Kita mesti ke low. Dan frame rate-nya 20 aja. Hasilnya cukup lancar ya.
itu, tapi agak berat saat main di kamera. Selanjutnya kita coba Cyberpunk 2077 yang mobile version. Kayaknya nggak ada masalah, dan di dalam game ini juga belum bisa kita maini sebenarnya, karena nggak ada apa-apa. Benerannya aja jalannya ini lambat banget, nggak bisa ditambah kecepatannya, nggak ada tombol gas atau remnya. Dan di sini juga nggak bisa ngatur grafik, cuma bisa jauhi yang mendekati kamera aja. Oke, kayaknya nggak ada masalah, kita lanjut lagi game ke 3 ya. Ini adalah game Omega Legend, baru di release juga. Oke, kita lihat pengaturan grafiknya dulu. Jadi di sini dapat lancar, rendah, dan apa yang klasik. Coba kita paksa dikit ke Ultra HD. Lalu frame rate-nya mungkin kita coba tinggi, sangat tinggi. Oke, yang lainnya biarkan aja. Kita coba play. Walaupun jadi style grafik kayak gitu, tetap aja ya, game ini kerasa kayak sedikit burik. Dan saya nggak bisa masuk ke akun saya yang lama, mungkin karena yang hari itu nyobanya di beta tester, mungkin saya tadi hapus. Di sini kita masih loadboard mungkin. Sejauh ini belum ada musuh. Oh, ini ada ya, sepertinya pas boot. Kita belum nembaknya dari segala arah. Bentar, di belakang ada nggak ada? Ini tembak lagi dari sebelah kiri. Oh, ini agak payah main kayak gini ya. Jadi kalau noob ya maklumi aja. Nah, di sini saya kesusahan dan melihat napinya sendiri. Ini kawan rupanya. Ini depan mana? Sekarang kita mau coba rata kanankan semua dan aktifkan fognya itu. Nah, ini kita rata kanankan semua. Kita lihat. Rasanya agak jauh lebih berat ya. Kurang enak. Tapi nggak ada nge-frame sama sekali. Kayaknya game ini imbang-imbangnya kayak FF lah, ringan gitu deh, HP mana aja.
matikan aja. Baiklah, selanjutnya kita bakal ngecek baterainya setelah tadi cobain semua game. Sisa 4% dan kehabisan kayak gitu ya. Ini pemakaiannya berapa persen tapi nggak dapat detailnya ya. Kenapa Google Chrome paling tinggi ya? Cukup aneh. Oh ya, tadi Mobile Legendsnya saya mainnya sampai habis. Mana itu Chrome-nya kenapa terus pakai baterai? Untuk chargernya sendiri sepertinya dukung fasting ya. Dia lebih cepat tapi nggak stabil, kadang-kadang mau turun gitu. Soalnya kayak gini ya, ini kan tiba-tiba jadi lambat. Oke lah, terima kasih telah menonton sampai dengan ini. Semoga informasinya bermanfaat. Dan sampai jumpa, bye-bye.